ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبة المسلمون عافان الله وإياكم اتقوا الله تعالى في السر والعلن قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat di dunia dan di akhirat bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam kesendirian ataupun di tengah orang banyak bertakwalah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia miliki dan niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah sebuah konsep, sebuah prinsip hidup seorang muslim, sebuah akidah bagi seorang muslim yang dia bawa sampai mati menjemputnya. Konsepnya adalah perkataan dari firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu tuba lahum wa yang artinya orang-orang yang beriman alladzina amanu wa amilus orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka bagi mereka kehidupan yang baik dan tempat tinggal yang baik di surga kelak. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah ketaatan mendatangkan keberkahan dan itu pasti. Sedangkan kemaksiatan menghancurkan keberkahan dan itu pasti. Ahibati al-muslimun wa Kau muslimin yang saya cintai karena Allah Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan perintah, menjauhi larangan, pasti hidupnya akan berkah. Baik itu di dalam dirinya, kesehatannya, ekonominya atau terhadap istrinya. Istrinya mudah diatur taat kepada suaminya selalu menyejukkan pandangan mata suaminya atau terhadap anak-anaknya anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh anak-anak yang baik anak-anak yang qurratu ain salah satu penyebabnya bahkan penyebab utamanya adalah ketaatan yang dilakukan oleh kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha huwa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, maka pasti kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik karena at-ta'ah tajlibu lil 'abdi al-barakah fi kulli syai ketaatan akan mendatangkan untuk seorang hamba keberkahan di dalam segala macam urusannya jangan dikira dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelahnya yaitu sholat subuh itu tidak mendatangkan keberkahan bagi seorang hamba sangat mendatangkan keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ibnu Adam irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirahu wahai anak Adam salatlah untukku empat rakaat di pagi hari maka niscaya aku akan cukupkan keperluanmu sampai malam hari ini janji Allah di dalam hadis kudsi yang taat dengan mengerjakan sholat empat rakaat di pagi hari dicukupkan keperluannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa empat rakaat tersebut dijelaskan oleh para ulama Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata, "Huma indi raq'at al -fajri wa fardhatuha." Empat rakaat tersebut adalah dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat salat subuhnya. Ketaatan pasti mendatangkan keberkahan bagi yang melakukan ketaatan tersebut. Jangan dikira Orang tua yang saleh tidak berpengaruh kepada kesuksesan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang kisah dua anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan dan kedua anak yatim tersebut akhirnya hartanya dijaga oleh Allah diberikan asuransi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat sebagian orang tua kadang takut dijamin apa anakku kalau seandainya aku sudah mati maka ternyata di dalam Al-Qur'an ada insuren asuransi yang paling kuat bagi anak Meskipun orang tuanya sudah mati Yaitu kesolehan orang tua Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Mengeluarkan bagi anak yatim tersebut Setelah mati kedua orang tuanya Harta yang melimpah ruah Yang dengannya dua anak yatim tersebut Bisa hidup dengan nyaman Apa syaratnya? Wakana abuhuma salihan. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh dan kalau kita lihat tafsiran dari ayat ini ternyata bukan orang tua kandungnya yang saleh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ahli tafsir generasi sahabat ternyata yang saleh adalah al jaddus -Sabi. kakeknya yang ketujuh berarti ketaatan kesolehan orang tua akan menjaga anak cucunya tujuh turunan terjaga terus dunianya terjaga terus keperluan-keperluan dunianya. Hafidha bi salahi abihima, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak tersebut dijaga oleh Allah keperluannya di dunia dengan kesolehan orang tuanya. Ta'ah tajlibu al barakah lil abdi fi kulli Ketaatan akan mendatangkan keberkahan untuk seorang hamba di dalam segala hal. Maka berusahalah menjadi hamba yang bertakwa hamba yang saleh hamba yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan wajib karena pasti mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Maryam alaihissalam. Bukti nyata bahwa taat mendatangkan rezeki. Taat memudahkan rezeki. Sebagaimana Anda sekarang bekerja di kantor-kantor ini. Itu adalah untuk mendapatkan gaji di setiap waktunya. Maka seperti itu pula seorang beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Maryam. Ketika ditanya oleh Zakaria. Ya Maryam, anda laki hadha. Wahai Maryam, mengapa makanan ini terus menerus ada di sampingmu? Musim panas ada makanan, musim dingin ada makanan, mengapa terus ada? Maka Maryam mengatakan apa? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bi Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Apa amalan Maryam? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti, Salatlah yang yang panjang untuk Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jangan dikira salat Jumat berjamaah di sini meninggalkan segala macam aktivitas pekerjaan duniawi kita. Jangan dikira salat berjamaah mengusahakan salat berjamaah itu gratisan di sisi Allah. Tidak. Pasti mendatangkan keberkahan. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون أحبتي في الله Afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Jangan dikira sedekah yang kita berikan dengan ikhlas kepada seorang yang sangat memerlukannya itu malah mengurangi harta kita. Tidak bahkan mendatangkan harta yang lebih banyak kepada seorang muslim disebutkan kisah dalam hadis sahih riwayat muslim ada seorang yang mendengar suara berkata isqi hadiqata fulan wahai hujan turunkan hujanmu kepada kebunnya si fulan orang tersebut mendengar suara sampai awan hitam Menurunkan hujannya di sebuah kebun saja. Kemudian dia bertanya kepada pemilik kebun, apa yang engkau lakukan? Maka si pemilik kebun mengatakan, sepertiga dari hasil panen ini aku sedih, sedekahkan untuk orang-orang miskin dan yatim. Keberkahan akan datang dengan ketaatan dan sebaliknya hati-hati. Kesialan akan datang akibat maksiat. Jangan dikira seorang yang berbuat zalim terhadap orang lain bisa mengakibatkan istrinya sering durhaka kepadanya, anaknya sering tidak taat kepadanya. Kenapa? Karena dia menzalimi orang lain, karena dia mengghibah orang lain, karena dia mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Al-maksiyah tamhaku anhu barakata kulli syai. Maksiat menghancurkan keberkahan dari seorang hamba di dalam segala macam aspek kehidupannya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahu ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di atas muka bumi ini akibat ulah-ulah tangan manusia. Jangan dikira anak perempuanmu hilang keperawanannya. Kemudian anak perempuanmu menjual auratnya karena memang dia anak yang nakal. Tidak. Ternyata anaknya diberi makan dengan harta yang haram. Ternyata Orang tuanya tidak senang untuk mengerjakan sholat wajib. Jangankan sholat berjamaah, sholat wajib tidak. Ternyata orang tuanya me sering melakukan maksiat-maksiat. Maksiat mendatangkan kesialan bagi kehidupan manusia. Inna wa malaikatahu nabi. Ya ayuhal amanu. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من لدنك رحمه وذريه طيبه، انك سميع الدعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر